Industri pertambangan diharapkan menjadi pendorong perekonomian. Hadirnya kegiatan penambangan di suatu daerah akan membawa dampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Ada 4 poin yang diharapkan untuk membangun kapasitas lokal dari daerah suatu daerah tempat diadakannya pertambangan itu. Yang pertama adalah pendidikan, kesehatan, yang ketiga adalah infrastruktur, kemudian yang keempat adalah lokal bisnis. Dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat sekitar tambang, misalnya pendapatan dengan bekerja pada industri pertambangan. Selain itu, masyarakat dalam lingkar tambang berkembang perekonomiannya dengan menjadi penyuplai berbagai kebutuhan kegiatan penambangan. Infrastruktur dan berbagai sarana juga dapat berkembang, termasuk transportasi. Pendidikan juga merupakan salah satu hal yang perlu didukung, misalnya dengan membangun gedung sekolah dan memberikan sarana pendidikan. Di bidang kesehatan, perusahaan tambang diharapkan juga mengembangkan fasilitas kesehatan untuk masyarakat di sekitar tambang. Berbagai pelatihan dan bantuan juga bisa diberikan untuk mendorong kemajuan masyarakat sekitarnya. Jadi pada saat industri pertambangan yang punya kurun waktu tertentu habis, masyarakat di daerah tersebut diharapkan mampu melanjutkan ekonomi dengan kegiatan-kegiatan industri lain yang didorong, yang sudah dilatih, yang sudah dipersiapkan sejak mulai pertambangan itu diadakan. Dalam kegiatan industri pertambangan yang benar, aspek keselamatan kerja maupun keselamatan lingkungan adalah sangat kita prioritaskan, tidak peduli apakah itu masih eksplorasi maupun sudah penambangan. Di Indonesia saat ini terdapat banyak penambang tanpa izin, yaitu sekelompok orang atau perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin resmi dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Banyak sisi negatif dari kegiatan ini. Tidak adanya legalitas menjadikan penambangan berlangsung tanpa ada pengawasan sehingga dapat merusak lingkungan. Keselamatan dan kesejahteraan kerja para penambang pun juga tidak terjamin. Persyaratan untuk izin usaha tambang, selain berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi, juga tanggung jawab lingkungan. Perhatian terhadap lingkungan tidak hanya pada tahap penambangan, namun sudah dimulai sejak tahap eksplorasi. Menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan pembibitan tanaman untuk rehabilitasi dan pengelolaan air yang baik agar lingkungan tidak tercemar. Memang kita harus bersama-sama menjaga agar kelangsungan dari daerah bekas tambang itu dimonitor dan dijaga terus sesuai dengan apa yang dinamakan dengan rencana kelola dan rencana pemantauan lingkungan, agar nantinya daerah bekas tambang itu kembali seperti apa yang diharapkan. Hadirnya industri pertambangan di suatu daerah diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.